Halo semua, welcome back to my channel. Aku sekarang lagi ada di Old City Dubai, lagi jalan-jalan di kota lama. Dan anginnya kenceng, semoga suara mic-nya masih aman ya. Hari ini kita akan ngomongin tentang ciri-ciri orang yang masih ada di lack mindset. Oke, kalau kamu mau belajar lebih banyak lagi tentang gimana sih caranya menghapus limiting belief, terus lack mindset supaya rezeki kamu jadi meroket, langsung gas deh ikutan acara Gathering Seminar Offline aku di 6 kota di akhir tahun ini ya. Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan juga Makassar. Untuk ngecek ada di tanggal berapa, nah gimana cara daftarnya, langsung klik link yang ada di bawah. Kamu ikuti step by stepnya. Semuanya serba otomatis ya, tidak ada pakai manual WhatsApp. Nanti setelah kamu daftar, join, kamu bayar, undangan seminar Gathering offline langsung masuk di email kamu. Kita nggak ada yang pernah tahu loh, kamu bakal ketemu sama siapa di acara Gathering seminar offline aku di sana. Karena pengalamanku di acara yang kemarin, itu banyak banget yang datang orang-orang sukses dan berprestasi. Kamu bisa aja dapat pekerjaan baru, mungkin dapat klien, dapat opportunity, tahu jangan-jangan sahabat baru. Ada juga loh kemarin yang pacaran gara-gara kenalnya dari acara Gathering seminar offline aku. Keren kan kalau kamu bisa dapat sahabat atau pasangan yang sama-sama positif energi. Udah deh, nggak usah banyak mikir, nggak usah galau, kita berkumpul bersama. Karena aku hanya ingin bilang, dengan kamu ngelihat video ini aja, itu juga bukanlah hal yang kebetulan. Kamu sudah digerakkan hatinya sama yang di atas untuk memperbaiki diri kamu. Jadi di acara Gathering seminar offline ku nanti, aku akan ngebahas materi selama 2 jam. Terus nanti juga ada sesi sharing bersama grup. Jadi kamu bisa nih making new friends sama teman-teman baru. Nanti kamu juga dapat makan siang, jangan sedih. Jadi kamu nggak akan kelaparan. Percaya deh, harga segini tuh murah banget. Kalau kamu mau bandingin dengan acara seminar atau workshop di luar sana, nggak ada harga segini. Kamu udah dapat meditasi bersama, makan siang, acara seminar selama 2 jam, dan yang paling penting tuh kamu dapat pertemanan yang satu frekuensi. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Kita berkumpul di sana, oke? Aku nggak sabar ketemu sama kamu. Ayo deh, gas. Kita sama-sama menghantam, menghapuskan si limiting belief itu bareng-bareng. Ciri-ciri orang yang masih berada di lack mindset, yang pertama adalah dia masih ngerasa hidupnya kurang terus, oke? Dia makan nasi sama telur ceplok, dia ngeluh. Dia minum kopi, dia ngeluh. Dia pergi kerja macet-macetan, dia ngeluh. Dia kemana-kemana ngeluh. Pokoknya ngeluh semua sampai dia lupa bersyukur. Ciri yang kedua, orang-orang dengan lack mindset merasa kalau ya rezekinya memang udah ada mangkoknya masing-masing. Kalau misalnya memang dia ngerasa takdir uang yang berhak dia dapatkan hanya 3 juta per bulan, ya Tuhan akan memberikan sesuai dengan yang dia percaya. Ciri-ciri selanjutnya orang yang masih berada di lack mindset adalah ketika dia merasa kalau ya hidup ini begini-begini aja gitu, susah berubah, ya kita memang sudah ditakdirkan menjadi orang miskin. Oke, jadi dia gak berani untuk bermimpi tinggi, mungkin dia males untuk sekolah lagi. Ciri-ciri orang dengan lack mindset selanjutnya adalah ketika dia merasa kalau Tuhan ini tidak mendengarkan doa-doa dia. Ketika kayak ya udahlah, mungkin memang Tuhan tuh jahat, gak adil sama aku. Aku sering ketemu sama netizen online yang komentar seperti itu di akun selebgram ya. Jadi mereka merasa kayak, kenapa ya rezeki tuh gak adil? Yang kaya semakin kaya, ya miskin semakin miskin. Kayak orang-orang kecil seperti kita nih, udah kerja siang malam, tapi hidup masih gini-gini aja. Kadang Tuhan tidak adil, entahlah gitu kan. Nah itu lack mindset. Nah mungkin sebagian dari kamu masih ada yang berada di lack mindset. Nah gimana nih caranya supaya kita terhindar dari pikiran lack mindset atau limiting belief ya. Kamu masih punya keraguan di kepala nih, kepercayaan kamu masih terbatas seperti itu. Yang pertama, kamu berteman dengan orang-orang sukses, orang-orang pintar. Jangan kamu berteman dengan orang-orang yang males, hobinya nongkrong, main HP aja, ngomongin orang, julid, iri, dengki, ngeliat teman-teman yang lebih cantik, lebih sukses. Jadi ketika kamu nongkrong tuh yang diomongin orang terus gitu ya, ngomongin artis. Kalau lingkungan kamu semuanya teman-teman yang sama-sama susah, males, ya kamu akan menjadi orang yang seperti itu. Ingat ya, 5 orang terdekat di hidup kita yang akan mempengaruhi hidup kita. Jadi ketika kamu masih nongkrongnya sama orang-orang yang males ya, sama-sama susah, ketika kamu nongkrong tuh ya obrolan kamu nggak bermutu, gitu-gitu aja. Percaya deh sama aku, ketika kamu udah naikin value, oke, memperbaiki diri, kamu udah jadi orang yang positif, high vibration, nanti orang-orang seperti itu yang males, toxic, susah, oke, akan mental dengan sendirinya. Naikin value di sini tuh maksudnya kayak mungkin kamu belajar hal baru, mungkin kamu ikut kursus lagi tentang marketing kayak, tentang I don't know kesukaan kamu apa ya. Misalnya kamu suka make up, oke, kamu ikutan make up. Misalnya kamu suka
kelas bahasa Inggris. Oke, kamu ikut kelas bahasa Inggris. I don't know, pokoknya yang membuat nilai kamu menjadi meningkat. Nah, ketika kamu berteman dengan orang-orang yang sukses, pas lagi nongkrong, itu obrolannya lebih bermutu. Misalnya kayak, oh temen aku yang ini baru buka butik nih di Bali. Oh temen aku yang ini lagi nyari beasiswa di luar negeri. Oh temen aku yang ini lagi mungkin bisnisnya sukses, meroket, viral gitu. Jadi kamu langsung kayak berpikir, oke teman-teman aku satu persatu udah pada sukses nih, udah pada berkembang. Aku ngapain ya? Kira-kira aku harus berbuat apa nih? Nah kamu jadi kayak terinspirasi gitu loh. Percaya deh, kalau misalnya semua teman-teman kamu udah sukses, sibuk, berkembang, nggak ada waktu buat ngomongin orang lain, apalagi ngomongin teman sendiri, kayak ngejelek-jelekin teman, itu udah nggak ada waktu. Kalau nggak percaya, coba deh ya, kamu cek tuh haters yang ada di sosial media, entah itu Instagram atau TikTok atau YouTube. Hidup mereka ngapain? Nggak ada kerjaan. Cuma di rumah aja, merhatiin, ya kan, Instagram, scrolling, komentar, dia ngebacain satu persatu, ikutan berantem sama netizen lain. Coba deh kalau misalnya kamu sibuk, banyak kerjaan, banyak dilakukan. Dari pagi, siang, sore, kamu ngapain? Nggak ada kamu waktu buat ngecek komentar satu persatu, kamu berantem sama netizen yang lainnya. Iya, ini apa sih, sok Inggris banget, ya kan? Aku juga suka tuh dapat komentar gitu ya, sok Inggris. Atau enggak, misalnya semalam aku baru komentar ini di Instagram. Jadi ada istrinya Ali Syakib, fotonya masuk di explore Instagram aku. Nah, aku gregetan juga nih ngelihat komentarnya ya. Banyak netizen yang sok-sokan menjadi ustazah online gitu loh, kayak ngejudge apa yang orang pakai gitu loh. Jadi si istrinya Ali Syakib pakai hijab yang rambutnya kelihatan begini ya. Terus banyak netizen tuh yang kayak ngata-ngatain dia, "Mbak, kalau emang enggak niat pakai hijab enggak usah gini deh, lalala," gitu kan. Terus aku tuh masuk kayak gregetan gitu loh. Kalian tahu enggak sih 80% cewek-cewek di Arab pakai hijabnya seperti itu. Jadi kayak yang rambut sini tuh dikelihatanin sedikit gitu, dan ada yang pakai cadar tapi nggak terlalu banyak. Nah, orang-orang di negara Arab itu nggak ada yang peduli kamu mau pakai baju BH doang ke, mau pakai bikini, mau pakai cadar, mau pakai hijab yang kelihatan rambutnya, mereka nggak peduli. Oke, aku ulangi lagi. Jadi cara menghilangkan limiting belief atau lack mindset ya adalah salah satunya berteman dengan orang-orang yang sukses dan stop temenan sama orang-orang yang males, toxic, nggak bermutu. Tips selanjutnya, cara menghilangkan lack mindset adalah stop berhutang. Kamu boleh percaya atau enggak, tapi berhutang itu menghambat rezeki masuk ke dalam hidupmu. Aku mau cerita dari pengalaman nyata. Oke, jadi aku punya saudara yang lain, sebut aja Mbak Mawar gitu ya. Nah, jadi si Mbak Mawar ini, dia masih punya suami gitu ya. Dan dia berasal dari keluarga yang tidak punya. Kamu tahu enggak, setiap kali aku ketemu sama saudaraku Mbak Mawar ini, dia selalu mengeluh terus soal hidupnya. Dia pernah minta diajarin sama aku soal loa, kayak, "Dek, gimana sih caranya belajar loa biar rezeki itu lancar gitu ya, aku capek hidup gini-gini terus," ya kan. Terus aku bilang, "Iya Mbak, pertama-tama kamu harus benerin inner work dari dalam nih, udah enggak ada lagi sifat iri dengki, masih dendam dengan orang lain, masih iri, ya kan, ngelihat orang lebih sukses kamu langsung kayak seuzon, pokoknya gitu-gitulah. Masih banyak listnya ya kalau kamu mau belajar inner work." Terus dia bilang kayak gini, "Tapi Dek, kan gak ada orang yang sepositif itu, kayaknya itu terlalu sempurna deh," dia bilang. Terus aku jawab, "Bisa kok Mbak, asal dengan niat." Jadi kalau misalnya kamu mau mengubah hidup, semua niat dari kamu ya. Apakah kamu beneran niat nih membersihkan sifat toksik dari dalam? Oke, selain dia suka ngeluh terus, yang membuat hidupnya sulit secara ekonomi adalah dia suka berhutang. Dia hutang ke siapapun saudara-saudara kita. Bukan hanya soal berhutang, tapi juga kadang-kadang bahkan si Mbak Mawar, maaf ya, suka mengambil uang yang bukan haknya dia. Jadi misalnya ada saudara kita yang mau ngasih uang ke Mas Budi misalnya gitu, nitip ke Mbak Mawar, tapi bukannya dikasih uangnya full ke Mas Budi, diambil uangnya sebagian sama si Mbak Mawar ini. Jadi dia kayak korupsi. Nah, kalian tahu, hal-hal seperti ini kadang-kadang yang membuat ekonomi di hidupmu menjadi susah. Kenapa aku bilang kalau hutang itu menghambat rezeki masuk ke dalam hidup kita? Karena itu pernah terjadi di hidupku juga. Kejadiannya waktu lagi spiritual awakening, pokoknya di antara tahun 2016 sampai 2019, itu rezeki aku kayak anjlok banget. Kayaknya susah cari kerjaan, gak punya uang, benar-benar nol di rekening aku. Tapi sekarang aku langsung kayak connecting the dot gitu loh, ketemu benang merahnya. Kalau ternyata zaman dulu aku masih punya kartu kredit 2,
dan aku masih suka ngutang ke sana ke sini sama teman-teman aku. Dan kartu kredit itu juga aku baru sadar sih kalau ternyata menghambat rezeki masuk ya. Apalagi kalau kita bayarnya susah. Nah, hutang yang menghambat rezeki di sini aku maksud adalah ketika kamu ngebayar hutangnya itu ilang-ilangan ya, susah untuk ngebayar. Tapi selagi kamu ngebayar hutangnya masih tepat waktu, I think it's fine. Nah, jadi itulah alasannya kenapa aku udah stop pakai kartu kredit. Semua aku beli barang cash, mau beli HP, laptop, bahkan aku beli tas branded kemarin di Turki juga alhamdulillah aku bisa beli cash. Sumpah aku enggak mau yang namanya kayak ngutang karena itu jujur bikin low vibration. Coba deh aku tanya sama kamu, ngaku ya buat teman-teman yang sekarang mungkin masih ada cicilan yang kamu ngerasa bayarnya susah, terus kamu diteleponin terus ya, entah itu pinjol atau debt collector dari mana nelponin kamu nagih hutang, apa yang kamu rasakan? Low vibration, betul? Nah, itulah aku bilang kalau hutang benar-benar bikin kamu jadi low vibration. Nah, ketika kamu low vibration, you attract more problem. Sebut aja namanya Mas Joni. Nah, si Mas Joni ini usianya sekitar 27-28, masih muda lah ya untuk ukuran cowok. Di usia dia segitu, gajinya 5 juta. Oke. Meskipun dia masih muda, tapi pada saat itu tuh dia kayak ada keinginan menikah gede banget. That's why di umur 27 atau 28 dia memutuskan untuk menikah. Akhirnya dia dapat pasangan orang Jawa Timur dan akhirnya menikah tinggal di Jakarta. Oke. Mas Joni ini gaji 5 juta dan dia memutuskan untuk mengambil rumah di daerah Depok yang masih jauh lagi lurus dengan cicilan 4 juta per bulan. Jadi kalian bisa kebayang ya, cicilan dia 4 juta per bulan sedangkan gaji dia 5 juta per bulan. Oke, jadi dia harus bertahan hidup dengan uang 1 juta per bulan untuk makan, minum, bayar kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, bayar air, belum lagi dia ke rumah sakit karena istrinya sekarang sedang hamil besar. Saudaraku ini dia tidak berpikir panjang nih dengan uang 1 juta bagaimana dia bisa hidup. Yang penting dia ingin terlihat kaya di mata keluarga si cewek. Begitu ya. Pokoknya dia pengen menunjukkan kalau aku nih bisa loh beli rumah 2 lantai besar, yang penting aku kelihatan kaya begitu. Tapi dia enggak mikirin ke depannya bagaimana. Nah, ini yang paling menyedihkan. Jadi yang pertama dengan uang 1 juta per bulan dengan kondisi istri lagi hamil, lalu apa yang terjadi? Mas Joni minjem uang kesana kesini ke semua keluargaku satu persatu untuk beli makan, beli alat-alat rumah tangga, beli obat, oke? Dan yang paling menyedihkannya lagi nih guys, yang kedua adalah kan istrinya lagi hamil ya 8 bulan nih udah gede. Nah tapi hamilnya tuh nggak gede-gede, jadi pas si istri dicek ke dokter ternyata bayinya tidak berkembang karena kurang gizi. Aku jujur kasian sih, gimana ya, karena istrinya cantik, juga lemah lembut, feminin, tapi di lain sisi juga bayinya jadi bermasalah. Ya karena setiap hari ternyata makanan mereka itu hanya tahu, tempe, kalau enggak kacang panjang, udah gitu aja. Nah, jadi perbincangan di dalam keluarga dong, mama aku juga bilang, ya ampun kasian ya, supaya terlihat kaya tapi mengorbankan makan dan istrinya yang lagi hamil juga jadi nggak berkembang, jadi kurang gizi. Di situ sih aku juga membantu uang ya ke saudaraku ini karena aku sayang sama dia begitu. Aku kasih uang sekian juta, aku bilang ini buat istri kamu masak ayam sama daging ya, pokoknya aku nggak mau tahu supaya kandungan istri kamu tuh sehat gitu loh sampai melahirkan. Di sini aku hanya ingin memberikan pesan sama kamu, kalau gaji kamu memang belum seberapa, mbok ya lifestyle gaya hidup kamu tuh menyesuaikan dengan gaji bulanan kamu deh. Oke, jangan sampai kamu ingin terlihat kaya tapi kamu ngos-ngosan gitu loh, kamu gak tahu gimana cara makan, segala macam. Dan akhirnya saudaraku Mas Joni ini jadi kayak stres, yang penting kelihatan kaya, tapi ngutang kesana kesini. Nah buat kalian yang udah nge-subscribe lama aku, pasti tahu ya kalau ini semua adalah lack mindset. Kenapa yang miskin tetap miskin? Karena mereka sebenarnya tidak memikirkan ke jangka panjang nanti gimana, yang penting aku terlihat kaya aja. Aku gak mau kamu followers aku yang dari lama akan mengalami situasi dan kondisi seperti ini. Kamu tahu bagaimana cara praktek berdoa, ditambah loa ya, manifest, entah itu scripting, visualisasi atau afirmasi, supaya hidup kita berkelimpahan. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.